MK memutus menolak permohonan pengujian Undang-Undang Ketenaga Kerjaan yang diajukan Asosiasi Pengusaha Indonesia APIDO. Putusan tersebut dinyatakan MK dalam sidang pengucapan putusan yang dipimpin Ketua MK Hamdan Zulfa Rabu 7 Mei 2014. Menurut mahkamah bahwa frasa demi hukum yang terdapat pada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan yang mengatur perubahan tenaga kerja dengan status perjanjian kerja waktu tertentu atau tenaga kontrak menjadi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau pegawai tetap justru dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pekerja maupun pengusaha. Mahkamah menilai persoalan itu merupakan implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang dan bukan masalah pertentangan norma Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya pemohon meminta agar pekerja kontrak yang telah bekerja lebih dari masa tertentu pada suatu perusahaan tidak otomatis berubah statusnya menjadi pekerja tetap. Ilham Miradi, Hendy Prasetya, MKTV News melaporkan.